Oke, sembari kita menunggu indoornya kering, kita mencuci sekalian outdoornya ya. Jadi kalau untuk outdoor itu hanya bagian ini yang dilepas teman-teman, sama bagian kipas di dalamnya aja. Kita hanya membutuhkan dua peralatan, yaitu tang sama obeng aja teman-teman. Yuk kita buka bagian depannya aja. Nah untuk di bagian outdoor ini teman-teman, dia hanya ada 4 baut ya. 1, 2, 3, 4 nih. Jadi ini kita copot dulu ya. Ini dari sini nih. Ini kita buka. Nah setelah penutup cover depannya, kita buka. Selanjutnya kan bolong nih ya. Nah ini kita lepas teman-teman ya. Kita hanya butuh melepas ini aja. Baut, pakai baut 8 teman-teman. Kalau nggak ada kunci shock 8, kita bisa menggunakan tang ya. Gitu. Oke, kita lepas aja teman-teman. Oke, setelah semuanya sudah terlepas covernya sama apa? Fan-nya, baling-baling, blade-nya ya. Maka kita langsung aja cuci. Untuk indoornya itu nggak apa-apa. Jadi arahnya tuh naik turun teman-teman ya kalau cara mencucinya, atau kanan kiri. Yang penting dia jangan nyamping gini. Nyemprotnya jangan nyamping, dia harus lurus. Caranya harus lurus gini teman-teman ya. Naik turun atau kanan kiri itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting jangan ininya jangan samping. Nanti kisi-kisi kondensornya semua pada bengkok teman-teman ya. Oke, yuk lanjut cuci.